Sementara itu, Saudara, Presiden Joko Widodo terus serukan gencatan senjata di Gaza. Usai bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia akan terus mendorong gencatan senjata di Gaza. Adapun seluruh hasil-hasil konferensi tingkat tinggi khusus yang dilaksanakan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI telah disampaikan kepada Joe Biden agar serangan Israel di Gaza segera dihentikan. Agresi militer Israel di Gaza telah memakan korban belasan ribu jiwa. Kita semua minta anggota OKI agar kekerasan di Gaza segera dihentikan, dilakukan gencatan senjata secepatnya, kemudian perang juga dihentikan secepatnya. Itu yang akan terus kita ulang-ulang.